Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaroto, Kepala Bagian Perencanaan Umum di Grup Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi IDAK afirmasi bidang transportasi, kami harapkan bahwa kegiatan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya dari pengelola IDAK, untuk melaksanakan ini semua dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan komitmen untuk memajukan masyarakat di desa, khususnya daerah-daerah yang menjadi prioritas di afirmasi. Karena masih banyak kebutuhan, masih banyak hal-hal yang perlu kita dorong, kita tingkatkan di daerah desa. Dengan dukungan dana desa, dengan dukungan dari dana alokasi khusus yang mengisi celah-celah yang harus dilakukan oleh desa, kita harapkan semua lini, semua bidang unsur dari pembangunan bisa tersentuh, dan ini harus terintegrasi, tidak berdiri sendiri, harus saling terkait sehingga output dan juga outcome-nya dirasakan secara benar oleh masyarakat di desa. Dan kami harap juga bahwa pelaksanaan DAK ini bisa berjalan secara benar, secara tepat, tidak ada namanya sesuatu yang tidak sesuai dengan sasaran, fokus pada objek ataupun tujuan yang telah kita tentukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu harapan saya kepada semua pihak yang terkait. Juga kami mohon bisa berkomitmen, bisa berkinerja dengan baik, dan juga menyelesaikan semua tugas dari sisi mulai perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi. Hal-hal yang sering kita lupakan adalah dari sisi evaluasi, kita harus lakukan itu dengan baik, harus dengan optimal, sehingga kita bisa mereview semua kegiatan ini dengan baik, secara tepat, dan mengurangi segala sisi permasalahan yang muncul di lapangan. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.